Selamat malam semuanya. Sampai jumpa lagi di YouTube channel aku, Titi Utami. Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja, sehat selalu, selalu bahagia. Oke, malam ini rencananya aku mau buat video tutorial make up yang sering aku pakai saat aku ngajar di sekolah. Tapi sebelum kita lanjut, ayo subscribe dulu, like dulu. Oke. Yuk, kita lanjut aja. Kita lanjut. Di sini aku cuma punya nih Maybelline Fit Me yang shade-nya 230. Kemudian aku punya Wardah lip cream yang shade-nya 60. Oke, pastikan tangan kalian sudah bersih. Pertama-tama biasanya yang aku pakai dulu sebelum aku pakai foundation, aku selalu pakai Wardah Nature Daily yang aloe vera yang seperti ini. Oke, kita pakai dulu ke seluruh wajah. Aduh, maaf, poni saya terlalu panjang. Sepertinya saya butuh jepit. Oke, pakai jepit begini. Nah, sedikit bisa membantu. Oke, selanjutnya biasanya aku pakai sun care dari Wardah juga. Karena lumayan jauh perjalanan dari rumah ke sekolah. Aku sih sukanya masih lembab-lembab gini. Aku udah pakein nih Fit Me. Sorry, kelihatan gak sih? Fit Me Matte. Fit Me Matte and Poreless punyanya Maybelline yang shade-nya 230. Biasanya pakai dikit banget, dikit aja. Jadi cuma segitu aja pakainya. Aku pakai sponge-nya Essence, sponge dari cushion-nya aku. Jadi aku langsung tap-tap aja ke muka aku. Tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap sampai rata. Jadi aku pakainya cuma satu layer aja. Karena gak mungkin aku pakai menor-menor saat ke sekolah. Ini saat aku ngajari sekolah. Kan gak enak juga ya dilihat sama muridnya kalau mukanya menor banget. Jadi aku pakainya tipis-tipis aja. Gak coverage ya, gak
belum nutup ya. Jadi aku hanya kayaknya foundationnya itu sekedar lewat aja di mukaku. Okay, warnanya beda. Kulit aku diukur mukanya sampai di leher-leher, di batang leher. Hai. Entahlah udah rata atau belum. Maklum, saya bukan beauty vlogger, tapi saya sekedar berbagi gimana caranya saya make up sehari-hari saat saya ngajar. Oke. Tampilannya kayak gitu. Entahlah, mungkin kalau orang lihat muka saya aneh. Lanjut, saya pakai bedak Mars. Packagingnya bagus ya. Nih, yang krem. Saya biasanya pakai ke seluruh wajah. Tapi banyak-banyak, ambilnya banyak-banyak gitu. Tuh, banyak-banyak gitu. Terus aku pakai sambil nunggu bedaknya ngeset di muka aku. Jangan dilihat ya, kayak topeng. Aku mau pakai, aku buat alis dulu. Nah, kalau alisnya aku pakai pensil alis Jasmis. Ini harganya 10.000 doang. Yang Wonder Brow, warnanya dark brown. Nggak tahu kenapa kali ini aku lagi senang banget pakai pensil alis ini. Kalian bisa lihat alisku tipis banget. Jadi aku harus ekstra banget buatnya. Aku buatnya dari bawah gini. Bawah, terus yang di atas, nah, muka cemongan ya. Nggak tahu ya alisnya bagus apa enggak tuh. Buat teman-teman yang pintar buat alis, tolong dong ajarin aku. Aku pengen banget belajar buat alis yang bagus, yang rapi. Nah, tuh. Alisku kayak sinchan nggak? Nah, pensil alis Jasmis ini dia udah ada spoolie-nya gitu. Jadi kalau aku biasanya aku gambar dulu baru aku spoolie.
karena aku gak punya alis. Alisku tipis banget. Oke, kayaknya bedaknya udah mulai ngeset. Aku bakal ngambil brush. Aku punya brush tuh cuma satu doang. Brushnya model begini. Tuh. Oke, aku akan angkat kelebihan bedak di muka aku. Setelah aku pakai bedak yang putih dan keputihan banget di muka aku pakai mineral botanika yang shade-nya berapa nih ya, nggak tahu itu. Nah, yang warnanya coklat banget begini. Dan aku berharap semoga bisa mengurangi warna keputihan di muka aku. Nah, sih. Udah nggak rata ya. Cahayaan. Jadi aku hanya biasanya aku hanya make up begini aja. Ya, hanya sekedar gitulah. Sekarang aku mau pakai eyeshadow warna coklat dari Fairy Me. Ini punyanya Oriflame di mata aku. Terus aku aplikasikannya hanya pakai jari tangan aku aja. Warnanya keluar banget. Warnanya. Tenang. Nah.
Selanjutnya aku mau pakai eyeliner. Ini liquid eyeliner waterproof. Dia mengatakan bahwa dirinya waterproof, yang black color. Tuh, mereknya My Darling. Ini harganya murah banget, sekitar 20 ribu ya, 20 ribu atau 35 ribu lah. Modelnya cuma seperti ini. Kalau aku pakai eyeliner, aku sukanya pakainya dari dalam mata aku. Dan aku bikin wing sedikit gitu. Dan harus pakai lagi yang sebelumnya. Kayaknya ya, aku masuk orang deh. Selanjutnya aku mau pakai eyeliner hitam di bawah mata aku karena mata aku kecil banget. Ini eyeliner dari eyeliner pensil, namanya udah hilang. Dan yang terakhir aku mau pakai blush on dari palette makeup aku yang Naked 5. Oke, aku bakalan campurin warna yang ada shimmer-shimmernya gitu, yang ini sama yang ini. Aku pakainya ini ya. Apa sih? Ya. Ya, oke. Dan yang terakhir aku mau pakai lipstick. Lipsticknya aku pakai Wardah lip cream yang setnya 60. Oke, jadi ini look aku kalau aku pergi ngajar ke sekolah. Teman-teman, itu tadi make up tutorial ala-ala aku gitu. Semoga looknya seperti ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sebelum kita berpisah, tolong di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman
kalian di luar sana. Oke, makasih sudah mau nonton channel aku. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.